suapan pertama untuk kalian. Mending yang mana ya? Harusnya langsung dicampur. Biasa dicampur ya? Campur aja deh kalau gitu. Ya, pedes apa enggak? Bang, pedes apa enggak? Pedes apa enggak? Ya pedes ya. Oke guys, sekarang kita cobain seafood bakarnya. Ternyata tadi kuahnya cukup banyak ya, jadi sampai lumer-lumer kayak gitu. Dan sekarang kita buka, kita lihat isinya gimana.
Ya, ternyata setelah dibuka dari tusukannya, terus dipotong-potong, dia jadi dikecil-kecil dan ternyata nggak terlalu banyak ya. Dan dengan harga Rp30.000 cuma dapat sebanyak ini, sebenarnya tergolong cukup mahal dibandingkan kalau memang ini street food. Tapi sekali lagi, ini kan seafood. Nah, seafood itu adalah sejenis makanan yang sebenarnya tergolong mahal. Kenapa? Karena memang mungkin agak susah kali dapetinya. Atau untuk seafood ini juga cara mengolahnya itu agak tricky, agak ribet ya. Soalnya kalau seafood ini, kalau misalnya lu nyimpennya nggak benar atau masaknya nggak benar, itu bisa rusak. Dan nggak cuma rusak, bahkan bisa keracunan makanan. Anyway, kita langsung cobain. Gua langsung pengen nyobain yang cuminya ya, kayak gini. Suapan pertama untuk kalian. Wow. Kematangan cuminya itu pas. Soalnya cumi ini juga sebenarnya nggak boleh masak sembarangan. Soalnya kalau kematangan jadi alot. Ini pas gitu kenyalnya, terus gampang hancur di mulut. Untuk bumbunya sendiri ternyata enak juga ya. Padahal bumbunya ini simple. Bumbunya ini cuma kayak saus cabai, saus tomat, terus di atas itu dikasih mayonnaise. Dan yang paling unik daripada seafood bakar ini adalah ada kesan smoky. Jadi kayak makanan yang dipanggang itu di sini dapat. Nice. Terus kita nyobain ke baksonya. Jadi ada campuran bakso ternyata, dan baksonya tadi lumayan banyak dikasih kayak gini. Nice. Baksonya kayaknya bakso sapi ya, enak gitu ya. Tapi buat gue justru baksonya ini lebih kawin sama bumbunya. Jadi kalau misalnya dimakan pakai bumbunya pedes-pedes, gurih, itu enak banget. Nice. Sekarang kita nyobain udangnya. Karena ternyata isinya itu ada tiga, yaitu bakso, cumi, sama udang. Sekarang kita cobain yang udangnya. Udangnya harusnya kan kecil-kecil nih, harusnya nggak usah dipotong aja tadi mestinya. Soalnya kalau dipotong jadi kecil-kecil banget nih guys. Kayak gini udangnya. Kayak gini udangnya. Nice. Ini tadi yang gue pesan itu yang level pedes, lumayan sih buat kalian yang suka makan pedes, ini cocok. Tapi mungkin buat orang yang sensitif sama pedes, ini pedes, pedes beneran udah. Bumbunya enak ya, jadi kayak apa ya, mungkin ini jatuhnya lebih kayak ke Chinese food. Soalnya dia nggak ngerempah kan, soalnya tadi bumbunya kita lihat itu cuma kayak minyak, mentega, terus kayak sejenis saus-sausan gitu. Jadi memang nggak terlalu kaya, tapi enak gitu. Dan karena ini adalah seafood, kayaknya akan lebih enak lagi kalau dimakan pakai nasi. Jadi dibeli, dipergunakan sebagai lauk gitu ya. Anyway, sebenarnya yang kayak jenis seafood bakar ini sempat terkenal sekitar 2 tahun yang lalu, cukup populer juga. Tapi makin lama makin hilang. Nah, dari beberapa yang gue lihat dan gue dengar, katanya dulu itu kenapa yang ini tidak booming, tidak seramai dulu lagi, karena sering kali waktu dibakar itu nggak matang sempurna. Nah, sebenarnya
untuk seafood bakar ini, sekarang sama dulu konsepnya sama. Jadi dia menggunakan dua pembakaran. Jadi di bawah itu sebenarnya sudah ada api juga, terus dibakar lagi dari atas. Jadi kayak semi digoreng gitu ya. Jadi dua kali pembakaran. Cuma karena waktu yang digunakan nggak terlalu lama, jadi seringkali katanya seafoodnya itu kurang matang. Nah, tadi kita lihat yang ini, mereka ini cukup pintar. Jadi setelah otodnya lama gitu dibakar atas bawah gitu ya, dikeluarin dari tusukan, dicincang lagi, kemudian digoreng sekali lagi atau dibakar sekali lagi atau dibakar sekali lagi. Jadi ini semuanya matang sempurna dan enak, dan matangnya itu pas ya, pas banget. Apalagi cuminya, soalnya kalau cumi tadi kalau misalnya dimasak nggak pas ya jadi alot gitu, misalnya matangnya jadi alot. Nah kalau ini pas banget. Nice. Recommended. Saya pengen terusin tapi makan pakai nasi. So, itu dia buat episode kali ini, di mana kali ini kita nyobain cumi bakar yang lagi yang dulu sempat populer tapi sekarang udah mulai langka. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment dan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang. Sampai ketemu di jajan-jajan episode berikutnya. Dadah guys. Gue pengen lanjut makan pakai nasi.